Dengarkan suara saya. Video tutorial ini hanya omong kosong belaka. Jika tidak ada ilmu yang masuk, jangan salahkan saya. Tempat ataupun cerita itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. Ini adalah petualangan hidup gue mengelilingi Bima Sakti. Gue akan mencari kehidupan hewan di semesta ini. Bukan hanya Dora yang selalu mencari. Benar, kalian katakan peta. But there's a place you gotta get. I can get you there, I bet. I'm the map. I'm the map, I'm the map, I'm the map. Oke. Cukup, kita lanjut ke scene gue. Gue akan meluncur ke Mars. Gue juga akan membuka tabir cakrawala perhewanan selain acara Amazing Animals. Ya, ini gue, sang petualang Bima Sakti, yang pemberani dan tangguh. Halo, gue Firdi, 3D artis. Sengaja gue merekam video ini. Gue akan membuktikan bahwa ada kehidupan hewan di planet Mars. Sekarang jam 3 pagi di Pondok 09. Sebelum gue mencari hewan di planet Mars, tentunya ini suatu kejutan bagi Taman Marga Satwa dan seluruh dunia pastinya. Ya, tujuan gue di sini, gue akan mencari sebuah foto hewan di planet Mars untuk membuat 3D model sebagai bukti bahwa ada kehidupan di planet ini. Ikutin gue terus. Apakah kalian melihat hewan di ujung sana? Ya, itu hewan. Mari kita foto. Akhirnya, kita dapat juga foto hewan di planet Mars yang akan kita jadikan objek 3D modeling. Langsung saja, kita masuk ke tutorial. Oke, kita masuk ke tahap pertama, yaitu membuat base modeling sapi. Dengan menggunakan object box, lalu kita mengaktifkan edit mode. Tools-tools yang gue sering pakai biasanya, tombol Ctrl R menambahkan grid vertex, tombol E berfungsi mengextrude vertex, tombol F berfungsi membuat sisi, Ctrl B vertex bevel. Dan gue menggunakan modifier mirror, modifier subdivision surface, bisa juga dengan menekan kontrol angka, modifier skin. Untuk di mode sculpt, gue menggunakan tools, dikarenakan pakai bahasa Inggris ya, karena gue bahasa Inggrisnya little angel. Gue lanjut dengan Mbak Google ya. Brush grab, brush draw sharp, brush draw, brush smooth. Tombol shift R menambahkan jumlah vertex, tombol control R mengaktifkan jumlah vertex.
Sebenarnya sih fungsi membuat base mesh ini mempermudah modeling doang sih. Nggak pakai tahap ini juga bisa. Jadi langsung tahap sculpting. Jadi ini mempermudah aja sih. Kalau yang lebih jago lagi juga langsung apa Mbak Google? Topology. Bisa kalau udah jago ya, udah ngerti apa namanya lekukan-lekukan modelingnya atau lekukan-lekukan sisinya seperti kayak asikut atau sela-sela kuping kayak gitu sih, bebas sih sebenarnya, nggak mesti pakai tahap 5 tahap ini gitu. Langsung apa Mbak Google? Topology. Juga oke sih. Ya tergantung inilah apa namanya? Ya tergantung skill juga sih sebenarnya sih. Saya kan mengajarkan ya dari yang pemula lah ya, supaya mengerti tahap-tahapnya membuat modeling yang benar gitu, supaya nggak kaget gitu kan, lihat vertex bingung, tak vertex itu titik-titik semua, ah titik-titik itu kan jadi kan gini ya. Sebenarnya sih tahapnya bebas ya, kita membuat apa, membuat polanya tuh bebas, mau dari pala dulu, mau dari badan dulu, atau mau dari buntut dulu, bebas sih. Malah nggak ada patok, nggak ada apa sih ya, nggak ada musi apa yang dulu ya, maksudnya nggak ada alur ya, bebas sebenarnya sih. Ya kayak mahat lah, kalau pernah main lilin, nah mungkin yang bersama kalau misalkan SD nih, waktu SD sering jajan beli lilin itu tuh yang minyaknya banyak banget kan, nah itu mungkin bisa lah, gampang lah. Sebenarnya kalau mau buat modeling sih yang penting banyak latihan sih. Kalau cuman apa nonton doang tutorial gitu sampai 10.000 tutorial juga kalau nggak dipraktekin ya nggak bakal bisa juga. Ya masih banyak latihan sih, masih banyak ngulik-ngulik aja. Tahap pertama sudah selesai, membuat base modeling sapi. Selanjutnya kita masuk tahap yang kedua. Di tahap kedua ini, kita memberikan kesan detail pada sebuah model, seperti kerutan, pori-pori kulit, atau karakteristik model tersebut. Ini sih tahap yang gue suka sekali ya, namanya sculpting. Ini sama persis lah kayak kita mematung ya, cuman bedanya di medianya aja gitu. Kalau mematung kan di medianya bisa di batu, tanah liat, atau di kayu gitu. Kok sculpting ini enaknya ya lo gak mikirin apa Mbak Google? Topology. Ya kekurangan dari sculpting ya kalau di digital ya lo mesti punya ya spek komputer yang mencukupi lah, soalnya memakan banyak tuh, banyak banget tuh vertek-vertek atau poligon, bisa jutaan mungkin. So ya semakin halus detailingnya ya tuh semakin besar tuh vertek itu, nah membuat komputer kita tuh jadi lama. Kalau misalkan komputer kentang tuh ya ngeheng dah, nggak bisa melakukan pengeditan atau nggak bisa ngatung kita ya. Utama sih di komputernya biasanya untuk speknya, semakin detail tuh biasanya semakin vertexnya semakin banyak. Itu tahap yang gue suka sih dari pembuatan modeling itu. Sama enaknya sculpting di apa, enaknya sculpting atau matung di software tuh bisa diundo ya. Kalau misalkan kita ngatung gitu di kayu atau di batu agak bisa undo dah tuh, kalau udah salah ya salah, tambal pakai semen. Ya enaknya di situ sih. Jadi untuk para pencinta matung, ini bagus nih untuk latihan-latihan sebelum mencobai matung yang benar gitu, matung di media-media yang nggak bisa diunduh gitu. Nah itu bermanfaat banget untuk latihan-latihan. Sebenarnya program matung tuh banyak ya. Ada ZBrush, terus ada Maya juga, bisa juga. Terus ada Blender. Ya tergantung kitanya lah. Sebenarnya tuh semua software tuh sama aja. Ya tergantung usernya atau tergantung pemakainya aja. Familiarnya di mana? Nah, gitu. Tahap berikutnya kita masuk ke topology. Biasanya tahap ini diilustrasikan oleh mesh 3D dengan distribusi poligon yang lebih efisien. Penempatan tepi loop yang tepat, sedikit atau tidak ada wadah segitiga, mempermudah bagian untuk yang bergerak. Nah ini nih, kita masuk tahap
typology. Sebenarnya ini hal yang paling gue benci ya, karena buat membuang waktu gitu dalam proses typology. Jadi penyusunan poligon atau vertex yang benar, polanya tuh nggak boleh segitiga ya. Kita membuat pola segitiga itu akan hancur gitu, kayak vertexnya akan rusak. Jadi bagaimana pola itu tidak berbentuk segitiga gitu. Apa Mbak Google? Topology. Seperti main apa ya, kata-kata kayak main kayak puzzle gitu. Banyak kuras otak. Masalahnya punya otak. Lekukannya tidak ada segitiganya, terus membuat apa polanya untuk dianimasikan. Jadi gitu, kita juga mesti tahu nih letak-letak pergerakan di modeling itu gitu. Apa Mbak Google? Topology. Sebenarnya penting juga ya, kalau misalkan kita habis, kalau habis lapting kan itu vertexnya banyak ya, apalagi modeling yang detail banget tuh, seperti pori-porinya segala macam, atau lipatan kainnya, kulitnya gitu. Mengurangi vertex tersebut gitu, itu namanya apa Mbak Google? Topology. Efisienkan vertex tersebut. Nah, jadi kita mau buat pola-pola yang lebih minimalis. Otologi juga sangat penting untuk masuk proses animasi ya. Jadi misalkan kita langsung memakai yang objek sculpting, tidak bisa tuh dianimasi karena vertexnya begitu banyak. Untuk riggingin atau nulangin itu juga susah, juga memakan apa daya memori komputer tuh jauh lebih banyak ya. Jadi ya fungsinya typology yaitu meminimalis poligon atau vertex. Lalu kita masuk tahap yang ketiga, yaitu UV mapping. Untuk mengubah gambar 2D ke objek 3 dimensi dari suatu topology tertentu. Secara umum, semakin teratur poligon, membuka bungkusan semakin mudah untuk melukis tekstur. Oke, kita masuk ke tahap UV mapping ya. Sebenarnya UV mapping itu tahap yang paling mudah ya, nggak taruh ribet lah. Jadi kita hanya mencari sebuah garis untuk membuka bungkusan tersebut. Terus habis udah buka, baru kita tahap texturing. Jadi prosesnya sih untuk membuka bungkusan aja sih, nggak membuat sesuatu yang baru gitu. Jadi kita hanya membuka aja, membuka bungkusan yang berfungsi untuk mempermudah dalam texturing atau dalam menggambar objek tersebut. Tahap terakhir adalah texturing, proses pemberian gambar tertentu pada permukaan objek agar terkesan lebih realistik. Nah, akhirnya masuk ke tahap texturing nih, yang dinanti-nanti oleh pencinta gambar atau pencinta lukis. Menurut texturing ini ya berfungsi untuk mewarnai sebuah objek ya, atau mewarnai atau memberikan suatu status kepada objek tersebut gitu. Misalkan objek itu gelas atau objek itu bungkusan packaging. Nah, itu memperkuat lah dari modeling tersebut. Nah, untuk membuat tekstur ini bisa menggunakan software Photoshop. Di 3D apa di Blender juga bisa sih menggambar ya. Cuman kurang, khususnya kurang inilah, kurang banyak lah. Kalau di Photoshop kan banyak tuh, berasnya macam-macam juga, menunya juga emang lebih banyak gitu. Jadi lebih mudah. Akhirnya selesai juga pembuatan modeling sapi Mars. Gimana kawan? Gampang kan? Wah, gampang banget.
Terima kasih sudah menonton channel Ganteng Video yang isinya tulang. Jangan lupa di subscribe, like, dan memberikan masukan di kolom komentar. Sampai jumpa.